Orang Indonesia itu cenderung malu untuk menceritakan kalau misalnya mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Betul Atau banget. apalagi mereka punya mental illness atau mental disorder. Betul banget. Makanya juga malu untuk sharing, untuk cerita. Iya guys, bener banget nih kalau kita cerita ke orang lain, iya gue didiagnosa gue punya mental disorder atau mental illness, orang pasti, ah dia gila sih, dia gini atau dia lebay, dia drama. Akhirnya orang jadi takut untuk cerita. Nah sekarang ini saya pengen ketemu sama seorang seniman namanya Hannah Madness, seseorang yang mengalami mental disorder, tapi sekarang dia sudah bisa embrace. Yuk ketemu yuk, let's go! Kamu juga sempat bilang bahwa dari SD udah ngalamin namanya mental disorder. Emang SD tuh kenapa kamu bisa depresi?